Sebelum kalian lanjut ke videonya, ada baiknya kalian menekan tombol like dan subscribe. Juga tekan loncengnya supaya bisa memberitahu kalau saya upload video terbaru lagi. Oke? Halo guys, ketemu lagi bersama saya Aksuriti. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara bermain server di Minecraft. Oke? Caranya sangat mudah. Bisa kalian lihat, ini saya sudah masuk atau login ke akun Xbox. Oke? Tapi caranya bagaimana? Coba kita praktekkan saja. Kalau kalian tidak percaya, langsung saja kita akan ke server. Nah, pertama-tama kalian harus hidupkan data ya guys, supaya mau masuk ke servernya. Nah, coba kita akan memasuki yang ini, main file city skyblock. Nah, kalian bisa melihat ini akan masuk ke dalam server tanpa mendownload aplikasi gini guys. Aplikasi apa? Aplikasi Xbox. Oke, kalian bisa lihat nih. Nah, itu orangnya. Tunggu guys. Nah, bisa kalian lihat itu di belakang saya ramai sekali ada orang. Nah, kita juga bisa lihat dari sini. Nah, ada akun Xbox orang-orang. Bagaimana caranya? Nanti ini juga downloadnya ada di deskripsi ya. Kalian bisa download sekarang dulu. Dan kita mulai tutorialnya cara mendownloadnya guys. Oke, let's go. Oke guys, sekarang saya berada di menu utama. Pertama-tama yang harus kalian lakukan, kalian hapus Minecraft yang lama. Hapus. Nah, kalau sudah hapus, nanti jika kalian mendownloadnya melalui deskripsi saya, kalian harus hapus Minecraft yang lama. Kalau tidak dihapus, nanti akan aplikasi tidak akan terpasang. Oke, okay? Ayo let's go, kita ke ZR server. Oh ya, yeah. Langsung kalian pergi ke tempat download ini. Nah, kalau sudah seperti ini, cari file yang seperti ini, lalu kalian masuk saja ke dalamnya, pencet lihat, lalu masuk lagi, pencet buka. Nah, lalu setelah muncul seperti ini, kalian tuliskan ini. Nah, subscribed hilks. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian bisa pencet oke. Nah, kita centang menjaga layar tetap menyala. Nah, ini otomatis akan muncul seperti ini. Langsung saja kita install. Oke, tunggu beberapa saat. Nah, kalau sudah seperti ini, langsung saja kita buka. Kita akan tersambung ke Minecraft-nya dan kita akan masuk ke atau login ke Xbox. Saya akan ajarkan bagaimana cara membuat akun Xbox. Nah, setelah ini kalian sign in. Setelah ini kalian bisa membuat akun, buatlah akun. Nah, kalian bisa isi sendiri dengan apa? Semisalnya saya seperti ini. Ini cuman akun akun gini. Lalu buatlah kata sandi. Misalnya apa gitu. Kalian harus ikuti sesuai dengan ini.
Sandi harus terdiri dari minimal 8 karakter dan setidaknya 2 dari pilihan berikut: huruf besar S, huruf kecil angka misalnya 1, 2, 3 dan simbol seperti apalah. Nah, berikutnya. Lalu kalian lengkapi saja sampai akhir. Oke, karena saya sudah memiliki akun, saya tidak perlu membuatnya lagi. Nah, saya cuma perlu langsung login saja. Oke. Tunggu beberapa saat lagi, guys. Nah, isi tulisan welcome back Aksu Sakti Teguh. Lalu already have a gamer tag. Nah, langsung saja kita pencet let's play. Nah, sudah. Nah, kalian bisa lihat itu di pojok kiri bawah ada tanda seperti itu, artinya sudah login. Oke. Sekarang kita akan masuk ke servernya. Oke, tunggu beberapa saat. Jangan mencet apa-apa ataupun keluar, ini tunggu saja. Nah, sudah seperti ini, langsung kita play. Masuk ke server. Nah, tunggu sampai ada servernya. Nah, seperti ini. Tunggu sampai angka loadingnya ini. Nah, sudah. Lalu kita masuk ke tempat tadi. Wih, padahal sudah gini. Nah, kenapa tidak bisa? Karena kuota saya tadi habis. Oke, mungkin cukup segini dulu, guys. Ini sangat work, guys. Ini kenapa pakai Alex, bro. Cukup segini dulu video dari saya. Sebelum kalian lanjut ke video sebelah, ada baiknya kalian menekan tombol like dan subscribe, juga share kepada teman-teman Anda atau kalian, dan komen di bawah kalau ada menurut kalian yang belum kalian pahami. Oke, saya Aksur mengundurkan diri. Semoga bisa ketemu lagi di hari esok. Bye bye.